kita sudah sampai di Istiqlal ya. Jam 17.35. 17.35, nah ini sudah sampai Masjid Istiqlal. Yuk kita lihat takjil nih. Di mana makan? Ini gereja katedral. Lu titip sendal ya. Tanggal 5 ya. Kasih ya. Nah, ini ya. Nah, ini masjid gereja katedral. Kita masuk dari situ tuh basementnya. Naik situ, sini titip sendal di sini. Ini ada sungai di sini. Ini Plaza Al-Fatah namanya. Nah, kalau perempuan masuknya sebelah kanan sini ya. Jadi bagi dua pas datang ke sini atau ke kanan. Kalau perempuan masuknya ke kanan sebelah sana. Kalau laki-laki di kiri sini. Yuk. Masuknya di masuknya ke kota mana? Kota masuknya di kota mana? Dapat masker buat ganti suhu tubuh. Yuk naik dulu mungkin ya. Ini suhu tubuh ya. 35. Nah ini kita naik yuk ke atas. Dulu sudah masuk tadi ya. Izin dan saya untuk memimpin doa Jadi ini tempat kepuasannya ya di Masjid Istiqlal. Kita lihat bakal seramai ini. Ini mepet waktu buka maghrib. Kita bisa lihat sampai sana-sana. Itu penuh. Dan kelihatannya sampai mau buka pun masih tetap dapat makanan ya. Jadi ini kita lihat makanannya dibagiin tadi sama petugasnya. Dan ada anak pramuka juga yang membantu. Jadi kita bisa dapat kerupuk, kerupuk, ayam opor, nasi, jeruk, tisu, dan aqua gelas ya. Alhamdulillah. Kita tinggal menunggu buka puasanya. Oke. Di sini kita bisa lihat banyak juga orang datang sini. Baik laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak. Ramai ya sini. Jadi ini sepanjang ini sampai ke belakang situ. Itu
pembagian makan bersama, buka bersama semua. Di Masjid Istiqlal ya. Jadi ini udah ada beduknya. Orang-orang juga udah pada buka makanan. Kita juga sebentar lagi bisa makan. Oh, udah buka kayaknya. Kita coba ambil airnya. Dan jangan lupa berdoa dulu. Oke. Alhamdulillah ada azan. Kita buka dulu. Jadi itu kan kita masuk sebelah sana dan kita masuk terus arah sebelah kiri ada tempat wudunya. Dan kalau di sini tempat wudu semua. Jadi kalau ada yang nanya kamar untuk buang air kecil di mana gitu kan. Nah, itu tinggal lurus aja terus ke kanan terus ada nanti gede. Jadi enggak usah bingung, pokoknya lurus terus ke kanan. Setelah masuknya dari bawah terus naik ke lantai 2. Oh, tempat buka puasanya tadi sini dan sepanjang ini dan sini juga. Nah, untuk salatnya ada di ke arah kanan sini. Dari pintu masuk naik ke atas terus ke kanan. Nah, itu tempat salatnya. Oke, jadi kita udah di dalam masjid tempat untuk salatnya ya. Jadi tempat untuk sholat yang laki-laki di sebelah kanan, yang perempuan di sebelah kiri dibatasin sama bilik ya, itu sampai belakang. Di Masjid Istiqlal ini ada banyak lantai ya, dari lantai ini lantai dasar 1, 2, 3, 4 lantai. Dan ini ornamennya keren banget, lampu-lampu LED garis-garis panjang. Lalu kubahnya keren sekali ini. Ini ada lampunya kalau nyala. Ini layoutnya dari depan. Itu tempat imamnya di depan sana. Kita coba lihat sekelilingnya bagaimana. Itu langsung ke udara luar ya. Ini tempat keluar yang sana, lalu ke kiri. Jadi ini udah selesai sholat yang 10 rokat. Karena ini di Istiqlal ini pakai 23 rokat. Jadi yang udah 8 rokat sholat tarawih boleh memisahkan diri buat sholat witirnya masing-masing. Dan ini kita mau arah pulang. Kita lihat ini jalan yang sini ya, ke belakang. Kita mau arah keluar sekarang. Ini keluar ke kiri ya.
arah bawah buat keluar. Dan itu yang tempat kita buka tadi, tempat buka puasa bersama itu keliling. Dan ini yang perempuan di sini keliling juga. Dan sekarang kita mau keluar ke bawah. Ya, oke. Jadi kita udah pulang dari Masjid Istiqlal, salat tarawih dan salat isya dan tarawih, dan kita mau ke arah parkiran ya. Di sini ada gereja katedral di seberangnya. Kita mau pulang ke arah parkiran basement motor. Nah, kita lewat pintu itu yang kebuka itu, kita ke bawah. Nah, ini ya kita. Tulisannya pintu menuju basement 1 dan 2. Kita ke bawah sekarang. Kita ke bawah untuk menuju basement untuk parkiran mobil dan motor ada di bawah sini. Nah, kita udah di basement. Nah, kita harus ingat parkirnya di kodenya apa, misalnya B1 tapi yang 11E kalau ini kan. Nah, kita tadi parkir di 12E. Kita naik motor sini. Nah, ini juga bisa buat parkir mobil ya, luas ini. Luas, lega. Jadi nggak ada sekesekan juga ya, aman di sini parkir karena pakai karcis parkir yang udah otomatis. Sekian dulu video dari BridgeGo kali ini. Jadi lebih baik bawa plastik kresek sendal, dan sendalnya kita bawa sendiri ke dalam tas kita sendiri gitu. Untuk biar walaupun hujan keluar kayak tadi, jadi nggak bakal kita harus ngeker, istilahnya ngeker untuk ke tempat penitipan sendal yang kita titip tadi gitu. Oke, sekian video dari BridgeGo kali ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan like bagi yang suka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.